Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Ini adalah NMAX 2021. Ini adalah warna terbaru yang dikeluarkan oleh Yamaha untuk tipe NMAX tipe ABS. Seperti ini sekilas tampilannya, kawan-kawan. Kita akan ulas nanti satu persatu dari keseluruhan motor ini. Oke, kawan-kawan, sebelum mulai, subscribe dulu ya channelnya biar saya makin semangat terus bikin videonya, oke? Jadi gini, kawan-kawan ya, video ini jadikan bahan perbandingan untuk kamu dalam membeli kendaraan. Tujuan dari video ini biar kalian tahu ya, bodinya seperti apa, apakah glossy atau dop, lalu sistem kuncinya seperti apa dan lain-lainnya seperti apa. Jadi nanti kawan-kawan kalau minat dengan NMAX warna silver ini, jadi kawan-kawan sudah tahu terlebih dahulu seperti itu. Oke, kita mulai dari depan aja ya. Ini tamengnya ya, seperti biasa ini tameng ini tebal banget ya kawan-kawan. Perpaduan warna ke bawahnya full silver. Dan kita lihat ini adalah dop ya kawan-kawan. Ini adalah silver dop. Terlihat ya. Boleh kita tes. Nggak lecet ya. Sudah dipastikan ini adalah silver dop. Lalu kelebihan lain dari motor NMAX Silver ini yaitu pada peleknya. Seperti kawan-kawan lihat, peleknya sudah berwarna emas. Dan ini tampilan cakramnya. Seperti ini kawan-kawan, dan ini adalah shock belakangnya. Perpaduannya seperti itu, nyaris tanpa tempelan stiker ya. Stiker hanya ada di sini. Stop and start system ya, hanya di sini saja stikernya, selebihnya tidak ada. Ini tidak perlu saya jelaskan lagi ya, sudah full LED. Oke, lalu perpaduan warnanya dari silver dop ke hitam dop seperti itu. Lampu sennya juga udah apa, masih pakai bolham ya. Ke bawahnya lagi itu adalah silver. Jadi perpaduan warnanya simple ini ya, antara silver dan hitam dipadu dengan pelek berwarna emas. Oke, kita lanjut. Ini adalah tampilan tampak dari samping. Di sini hanya ada stiker tulisan PPA. Warnanya kalem sekali, namun terlihat kalem, tapi kesan maskulinnya masih kelihatan. Ini mantap kawan-kawan ya. Tipe-tipe orang yang penuh misteri ini yang pakai warna ini. Kita lari ke kilometernya, ini masih ya, masih sama dengan yang dulu kilometernya, hanya ini sudah terkoneksi ke handphone kalian kawan-kawan. Jadi SMS, telepon masuk, itu dia suka bisa memberikan tanda bahwa ada WA masuk dan lain-lain seperti itu. Oke. Ini adalah speedometer. Di sininya ada cover lagi. Covernya cukup tebal ya kawan-kawan ya. Ini bodinya bodi-bodi dashboard mobil ya. Seperti itu. Dan ini tidak bisa ditempel oleh apapun ya. Dashboard mobil ini. Jadi kalau ojek online suka naruh HP ditempel itu masih bisa ditaruh di sini ya kawan-kawan ya. Tetap gitu. Kan kalau tukang ojek online di belakang handphonenya suka ada gurita namanya tuh ya, buat nempel. Nah, masih bisa di sini. Tapi kalau di sini tidak bisa ya. Ini tidak bisa. Ini tidak bisa ditempel oleh apapun. Oke. Ini tebal sekali, menyatu ke sini di kedua sisi. Lalu kita lari ke tengah. Ini adalah warna abu ya. Ini abu. Kalau ini silver. Ini abu.
ininya hitam-hitam dashboard mobil ya, bahannya seperti dashboard mobil. Jadi kalian tidak bisa nempel apapun di sini ya, karena bahan seperti ini tidak bisa ditempel-tempel. Oke, ini tombolnya, apakah ada tombol lagi di situ? Tidak ada ya. Seperti ini kawan-kawan. Oke, ini handle seperti biasa, sama ya. Oke, kita lari ke sudah ada itu untuk charger handphone. Ini sudah menggunakan keyless, ya. Dimana ini satunya buat ini buka ini bensin, yang satunya lagi untuk buka jok. Oke, ini ada rak, ya. Apakah cukup luas atau tidak raknya, coba ya. Oh, ternyata cukup luas kawan-kawan ya. Rekomendasi motor ini recommended ya. Untuk tipe ABS ini sudah ABS karena ini sudah keyless ya. Kita lari ke samping. Sininya apakah karet? Oh ya, masih karet ya tuh. Oke, anti licin berarti ya ini. Ini adalah hitamnya hitam dop. Ini hitam body dashboard mobil ya, berbeda dengan ini ya. Antara ini dan ini berbeda. Ini nyaris tidak bisa ditempel oleh apapun. Kalau ini ada tempelan, ininya ininya tidak seperti kulit jeruk ya, tuh berbeda. Ini seperti kulit jeruk dan ini sudah seperti di amplas ya untuk nempel ini. Jadi kecuali sekotak ini bisa ditempel, di tempat lainnya tidak bisa. Oke, seperti ini tampilan sampingnya, perpaduannya. Nah, ini juga berbeda dengan ini ya kawan-kawan. Antara ini berbeda dengan ini, juga berbeda dengan ini. Banyak sekali perbedaan-perbedaan mendasarnya ya. Seperti itu tampilannya. Lalu kita dari samping ke belakang. Ada tulisan NMAX berwarna hitam, emblemnya ya. Seperti ini kawan-kawan, timbul hurufnya. Namun berwarna hitam, tidak berwarna silver karena dasarnya sudah silver ya. Oke, lari ke mesin. Motor ini belum dilengkapi oleh starter manual ya. Oke, seperti ini tampilannya. Ini shock breaker-nya. Sudah menggunakan tabung. Peleknya berwarna emas tetap ya. Ini pijakan kaki untuk penumpang. Oke. Kita lari ke samping sekarang. Ini adalah tampilan belakangnya. Seperti ini. Seperti kawan-kawan lihat, masih menggunakan bolham untuk lampu sennya. Namun lampu utamanya sudah LED ya. Oke. Cakep sekali ini warnanya. Warna silver ini baru keluar di bulan ini ya. Bulan-bulan sebelumnya tidak tersedia warna ini. Dan ban belakangnya juga sudah cakram. Oke, ini radiatornya. Pijakan kaki sampingnya seperti ini. Oke, kawan-kawan. Demikianlah review singkat ini. Dan berikut adalah tampilan NMAX 2021 secara keseluruhan, tipe ABS warna silver.